kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue belum tahu sih mau main hero apa, tapi gue bakal lihat album gue. Biasanya album gue tuh diserbu terus ya, semenjak gue sering bikin konten dari komen di album. Jadi gue tuh kayak makin rame tuh nge-spam di album, ya kan. Please banget nih guys, jangan nyepam di album. Karena gue tuh jadi gak bisa baca komen-komen yang lamanya, kan tenggelam gitu loh. Nih, magnetik. Bejir, random banget, cok. Main sama Pixel. Ganti profilnya ke Masha. Valentin, aduh jangan please jangan main Valentina. Ya Allah, gue pengen nangis. Main Natalia, udah pernah. Kita lihat album yang lain. Jangan main, please jangan nyuruh main Valen, coy. Bawen Lunok sama Peri. Ntar deh kita tanya dulu ya. Ini gue nanya dulu nanti, jangan langsung dikira gue bakal bikin ya. Ikan buntel, wow, ya udah sih. Mana nih Parsa? Oh Parsa ya. Florin, Parsa sih ya sejauh ini ya. Nah ini ada nih main Odet. Ini banyak yang nyuruh Parsa ya. Ini atau orang yang sama yang nyuruh tadi ya? Lunok udah kemarin. Ini kan banyak banget yang spam Lunok. Wah ini mah keulang-ulang komennya, cok. Lunok lagi, udah kemarin Lunok. Ini kayaknya kalau nggak Odet Parsa ya. Aduh gue tuh nggak bisa Parsa sebenarnya, cok. Coba kita cobain lah. Anjay lawan Winter, coy, sip. Gua pengen pakai flame shot. Ini gua tuh sebenarnya nggak bisa Parsa, guys. Jadi daripada kita nyusahin orang, kita pakai apa nih, guys? Collector, MS. Ini MSC kan? MSC atau Neon? Ini epic gak sih? Collector deh. Oke, guys. Aduh. Sebenarnya agak panik ya, gue kayak langsung lemes banget ngeliat musuhnya kayak gitu. Karena gue pakai Parsa. Maksudnya bukan gara-gara pakai Parsa, gara-gara gue pakai flame shot, bejir. Kayak as usual, kita beli mentahan-mentahan ini. Aduh ya Allah, kuatkanlah hamba. Tuh, gue di klasik aja panik gitu. Guys, kalau misalnya gue kontennya rank tuh gue gak bisa pakai hero-hero kayak gini. Yang hero-nya gue gak menguasai gitu. Nanti deh, gue kalau ngereng tuh pakai hero-hero yang emang gue lagi mainin ini aja ya. Pokoknya ntar deh, gue lagi gak ada ngereng guys akhir-akhir ini. Gue kayak, sebenarnya temen gue tuh ngajakin mulu. Cuman guanya tuh ketiduran mulu malamnya kan. Jadi gue kayak gak ada, wah gak kena. Ya Allah, Parsa ngesot, jir. Gue tahu ada burungnya, cuman kita prefer attack, please, gue mohon. Nah, mantap. Astaga, gak kena dong, ya Allah. Sungguh orang-orang yang merugi, ya kan? Tenang. Aduh, males banget gue lawan Novaria, capek. Gue lawan Novaria tuh capek banget. Pulang dulu dah. Gue males kalau setengah darah gini berkeliling gitu, ya. Sumpah guys, even Parsa tuh mirip kayak Odet, tapi gue tuh gak bisa. Gue inget deh beberapa waktu yang lalu sih, kayak udah lama, gue juga lupa kapan terakhir kali gue main Parsa. Dan tapi gue ingat terakhir kali itu gue kayak gak begitu bisa, gue kayak tolol banget gitu main Parsa, ya kan. Ya Allah, gue kalau di rank tuh sekarang mainnya Kagura tuh pasti masuk ya dalam list hero season gue. Gak mungkin gak ada Kagura, Odet, Lunok gitu, biasanya pasti ada, coy. Lah, ini Claude serius? Lah, serius lu? Anjir, cok, Novarianya aja gak jauh, dia nyamperin, anjay. What the hell? Jangan di... Astaghfirullahalazim. Cok, kurang ajar, jungler. Ngapain sih Debi tolol ini ngambil, cok? Wah udahlah cowok, gak bener nih jungler anjing cowok, bisa-bisanya dia mau ngambilkan. Aduh gak jadi juga rotasi. Semua Parsa ngesot, gue capek banget. Ini skinnya keberatan jadi gue ngerasanya lama atau gimana sih? Kok kayaknya lambat banget sih jalannya? Ya Allah.
Anjing cowok panik kali ku tengok-tengok. Ya maksudnya aku yang panik anjir. Aduh mereka turtle ya. Aduh gua males banget lagi menghadapi Fredrin. Gua tadi tuh lihat ya konten di TikTok katanya tuh gini. Fredrin plus Angela haram banget. Haram banget atau apa ya? Pokoknya tuh kayak Allah Allah tuh. Salah gua di mana ya? Ya Allah Akbar. Ini enggak ada Angela aja kayak gitu, Cok. Kena udahlah stres. Astaga stres banget gua. Udah ya Allah, udah stop ya. Udah ya. Aduh ya Allah, lihat ada ya Allah enggak tenang gua. Beneran deh gua enggak tenang. Aduh enggak bisa. Aduh. Gua capek banget. Kenapa orang-orang kayak gitu banget sama gua, sumpah. Kan ya Allah, gua pakai parsa loh. Gua ini pakai parsa. Musuhnya kayak begitu, cuy. Gua kayak menderita sendirian. Sumpah, ini aneh banget junglernya, sumpah Debbie lu goblok banget, sumpah gue emosi banget guys sama Debbie, sumpah. Sumpah Debbie lu kenapa sih? Lu tuh jungler anjing, ngapain nunggu clear minion gue sih? Goblok banget Debbie. Ih, emosi banget gue. Siapa yang gak emosi coba? Anjing, sumpah ada, gue emosi banget sama Debbie, beneran lu aneh banget. Franco gigit lah. Masa gak ada gigit? Gak ada cuy, gak ada hijau dia, anjing lah. Ya lo liat deh, duit gue paling miskin gara-gara Debbie, goblok gitu. Sumpah gue kesel banget sama Debbie, beneran deh. Ih anjing, namanya Debbie lagi bikin emosi banget, beneran deh. Udah gue males rotasi ke, aduh gue males rotasi ke atas karena lawannya Fredrin. Gue ini pake, ya mati semuanya, males dah. Ya Allah, gue emosi banget please di game ini. Ya Allah, astaga lupa di prioritize lagi. Ini tiba-tiba ada Fanny terbang ya. Novaria juga gue jijik banget, jir. Aduh, takutnya. Ya Allah, wakbar. Tolonglah, gue di game ini gak enak banget. Udah minion di clear Debbie mulu. Locknov-nya bang. Ya, ini semua hero DM-nya kok kayak ngesot ya gue liat-liat. Okay. Maksudnya lambat banget, jir. Ya Allah, orang-orang jahat banget ya. Sumpah di game ini semua orang jahat banget. Gak apa-apa, dia ada gigit gak sih, blog? Blog, ini emang si Franco ini goblok. Anjing, dia kok gak ada ulti mulu sih dari tadi, terus lu tuh apa gunanya? Helah, gue emosi banget di tim ini, Cok. Ya Allah, goblok, emang udah. Ini Franco sama Debbie gue tandain lu berdua. Mak geledek, tai lu. Gue emosi banget, beneran gue emosi banget, guys. Gue se-emosi itu. Gue heran banget ada tim kayak gini. Roamer sama junglernya yang nge-clear mid-nya. Akal lu di mana monyet? Wih. Wah, mantap, Cok. Oke lah, kita mengharapkan MM-nya aja. Ya, mengharapkan MM-nya aja. Sip cuy. Ukuk. Nah, gitu dong. Oke. Sampai enggak kena hook enggak, beh. Udah siap nih mulut gua memaki-maki elu lagi. Ya Allah, padahal duit gua harus lebih banyak, jir. Kayak kalian lihat, gua tuh udah kill 3-0 ya. Aduh astaga, ngapain sih ini bola-bolanya ganggu banget. Gue memulai game ini dengan penuh rasa kebahagiaan. Gak juga sih bahagia tuh. Cuman kayak ya udah gue kayak fine aja, seneng aja. Tim gue pada mandul, bacot ya. Anjir cok. Wah gila, oke lah Franco gue maafin ya. Ini Franco-nya udah gue maafin karena dari tadi hook-nya kena mulu. Ini juga MM-nya dia humble, makanya gue suka. Kita recall juga. Nah, maksudnya suka nih, bukan suka apa ya. Maksudnya gue respect lah gitu. Gue senang tuh kalau ada tim-tim yang begini modelannya. Enggak, iya maksudnya ini ya Ixia-nya ya. Ini debil, gak usah so asik. Sumpah lu jauh-jauh. Gue jijik banget sama lu anjing. Gue tuh gak mau membenci orang cuman gara-gara nama, gara-gara hero yang dia pakai. Sumpah nih orang bejir. Ini kok parsa sakit banget. Ini kebayang gak sih kalian kalau misalnya dari tadi tuh duit gua tuh gak Moi. Ya Allah guys, jadi gua tuh main di depan kipas dan Moi naik ke kipasnya. Ya Allah. Ayo cabut. Sini. Iksia. Aduh ada Fanny lagi. Ya Allah, aduh mampus dah, gua udah gak ada burung lagi. Duh, sorry dulu gak sih guys. Sorry. Oke, nice.
Ih, Xianya baik banget. Sumpah di tim ini tuh imbang ya guys, yang anjing dan bangsatnya. Maksudnya yang baik dan bangsatnya. Sorry banget, sumpah bang. Siapa sih namanya? Leluch Lempereg. Namanya emang kayak aneh sih, cuman kayaknya dia mampus ya. Bejer lah. Berarti kena tadi ulti gue. Sabar Moi, diam dulu. Diam ya nak. Ya nak mama pintar. Ini gue dari tadi satu tarikan satu Mahmud melayang anjing. Aduh, ayo. Itu why? Nah, ini Debbie nyampah doang najis. Debbie, Allah, gue emosi banget sama Debbie, ya Allah. Ini gue pengen nge-iniin Novaria nih guys. Tapi ya udah deh yang ada aja deh. Astaga, ada Arlot. Gue nih bingung mau ngulti gimana nih, gue nggak lihat orang-orang nih guys. Itu ada Arlot doang. Dan gue sangat amat malas. Udah ada ulti aja dah. Kena nggak ya? Ya Allah kena, tapi dianya tebel. Ya nggak sih? Kena nggak sih? Soalnya dianya jadi kedetek gitu loh guys, berarti dia kena. Ya. Woi, please deh, Claude itu hero ngebait, jadi lu jangan mudah terpancing gitu. Sini lu nggak, lu Claude, nying. Aduh, wapaknya takut banget, cok. Aduh, Gwyn. Tolong. Aduh, ya Allah, hampir kena Novaria bekantan monyet itu, guys. Pulang dulu. Ini Novaria nyari kita enggak ya? Awas aja kalau tiba-tiba ada biji ngelempar ke gue. Enggak ada ya, mana Novarianya? Enggak ada, guys. Oke lah, great, sah. Sumpah, Novaria tuh udah mati 3 tapi duit dia masih di atas gue. Even it's cuma 200 nih, liat nih debit tolol ini. Kok lu kalau udah 10 menit masih gue enggak apa-apa gitu loh. Lah tadi astagfirullahaladzim masih woi, masa sih enggak mati? Weh, yang bener aja, rugi dong weh. Lu mau kemana weh? Okay, nice. Aduh, tolong. Joy, please. Joy, nggak mau gue minta tolong sama Debbie. Astaga. Aduh, tolongin gue, mampus dah gue. Aduh, ya Allah, kita lewat sini guys, hati-hati guys. Oke, dia nggak mau nyamperin kita juga. Dia nggak capek juga ya, Freddy ngesot juga guys soalnya jalannya. Aduh, ya Allah. Gue capek banget di game ini. Gue capek banget ngomong-ngomong. Guys, jujur ini gue ngonten tuh setelah buka puasa guys. Karena tadi tuh gue tuh udah sempet main kan. Cuman gue main di Mayhem. Cuman itu kontennya cuman buat kayak klip pendek begitu loh. Jadi ntar gue pilih-pilihin kan. Itu gue main Franco. Nanti ada gue upload pokoknya di short sama di TikTok. Nah, itu gue kelar main. Ya Allah, gue capek banget. Guys, gue gak bohong. Main sambil puasa marah-marah gitu. Itu ngabisin tenaga banget. Dan gue kayak, ya Allah, gue capek. Akhirnya gue mutusin buat ngonten, buat record setelah buka puasa. Dan gue jauh lebih bertenaga, guys. Gue merasa lebih hidup setelah ngonten. Udah makan, enak banget. Aduh, ini mana sih orang-orang? Yuk bisa. Wih, sakit banget, coy. Wow, nyampah lah yuk Debbie anjing, nyampah mulu kerjanya. Greget banget gue. Nah tuh, kena Fanny tuh. Aduh, ada Fanny. Okay, nice banget. Okay. Sumpah jijik banget sama Debbie. Ya, even kayak gue ikhlas-ikhlas aja. Karena itu gue juga gak bisa menjangkau dia, guys. Cuman yang gue kesel dari tadi dia beneran nyampah mulu. Kayak, apa usaha lu untuk kekill? Gak ada, nyampah. Salah. Emang bekantan-bekantan kayak Debbie ini ya guys ya. Aduh, gue kesel banget. Gue gak peduli lu ngebantai juga di game ini. Karena lu nyampah dari tadi. Maksudnya itu bukan karena pure usaha lu. Lu tuh nyampah. Hook, siapa aja deh. Gak kena lagi bapaknya nih. Oke, nice. Oke, godlike cuy. Aduh. Gue kalau ada Fanny juga gue gak berani anjay. Maaf ya bang. Perancok gue udah maafin lu. Karena lu dari tadi sangat helpful dalam gue ini ya.
helpful, anjay helpful. Padahal kalau haters would say Dina tuh juga nyampah. Hey, at least gue ngeburst ya. Gue ini match burst, you know, got it? I'm a burst. Oh ya gue sampai lupa di game ini ada Ixia guys. And ini ada siapa ini guys? Gue lupa namanya nih. Nih udah kita all-in aja nih. Nah. Hati-hati. Iya. Tolong. MM mau mati selusin. Astaga, gue baru nyadar lagi KDA musuhnya kayak begitu anjay. Sumpah, gue baru tau kalau D-nya 011. Ya Allah. Harusnya waktu 08 gue chat all. Nomornya berapa kak? 08 berapa nih? Anjing ternyata udah lebih kok. Wah. Chow nih mal, pay. Okay. Franco, ayo hook. Ayo, Franco. Aduh, udah enggak kena tuh Fanny-nya. Maksudnya Fanny-nya enggak ani nih hooknya. Hooknya lagi. Anjing. Ya Allah. Enggak keburu, cok. Ih, gue males banget ya. Kenapa harus Fredrin sih? Udah gue gak mau ngulti kalau Fredrin lah. Woi, gue pengen nangis, sumpah. Aduh, cepet banget lu. Fredrin mah giliran selamat ngebut jalannya, anjek. Lah, mati dong. Preman klasik gue ini main solo aja dikatain preman klasik, coy. Mampus lu berdua. Aduh, Fredrin. Nih, yang habis selamat tadi nih, guys. Mama, bekantan. Aduh, Mama bekantan. Nih bekantan ini jangan lepas lah. Astaga, gak. Ya Allah, at least immortalnya bejir. Ya Allah, ini orang-orang, eh. Ya Allah, guys. Iya, Bang, preman CS. Yoi, gua main solo aja dikatain preman klasik, cok. Ntar ini musuhnya banyak blade event kah? Kok kayaknya kita gak begitu berasa ya dia yang tebel-tebel? Atau karena kita emang belum blade event aja? Ini tuh kadang tuh main kelas... Wah sakit banget. Please Novaria. Novaria sakit banget, mampus. Moi. Moi nakal banget, anjir. Ya elah, kesel gua. Woi, Gwyn, stop ya, Seng. Duh, ini lagi kenapa harus gue menghadapi Fredrin bekantan itu? Coba, ini baterai gue udah lowbat banget. Shh. Jangan nakal, Moi. Astaga, kenapa gue nggak jadi recall anjing? Gue dari tadi noleh ke belakang juga. Duh, ini si Debi nih. Kita mau nyampah nggak bisa juga, anjir. Nggak usah deh, kenapa harus Fredrin? Moi, shush. Gak fokus gue mainnya, jembat. Nah, anjir, baca. Lah, gimana sih Francok ngehooknya kayak begitu, anjing? Itu unpredictable ya. Ini aja nih, susah banget ngebunuh itunya, cok. Sumpah deh. Dahlah. Oh my god. Mam. Ya elah, gak mati, cok. Gue capek ya, Novaria. Aduh, sakit banget sih. Gigit lah, Franco. Kenapa gak digigit? Gak ada ulti dia guys. Ya udah gak. At least gue selamat dulu. Minimal maksimal selamat. Wih, mantap kali sianya bah. Walah. Gue kira tadi gue bakal mati guys. Enggak ternyata. Oke, ini yang sangat positive vibes Gwyn sama Ixianya ya guys. Anjir, kasihan banget Ixianya mati 6 cok. Ya Allah. Alah, Debi. Kadang tuh kalau udah gak suka sama orang, semua yang dia lakuin tuh salah aja guys di mata kita. Gimana ya? Hukum alam, jir. Woi!
Astaga, sumpah Mui nakal banget, gue gak bohong. Dia tuh suka banget loncat-loncat naik ke atas meja gue yang ada laptopnya. Turun gak? Aduh, ya Allah, gue lagi noleh ke belakang, gue capek banget. Turun gak? Shhh. Nakal banget anjing, kenapa sih punya kucing kayak anjing, heran gue. Aduh. Ah, jijik banget gue sama Novaria, ya Allah, gue capek. Kok bisa, gue nanya nih, kok bisa orang main Novaria udah kayak auto aim anjir. Kayak capek gue kena mulu begitu anjing. Diam. The higher you fly, the more. Mana dia tuh sekarang tuh ini tahu guys, kayak gua kan sering ngasih dia snack-snack gitu. Aduh, tolongin dong. Kita beli blood wings. Anjing, woi jangan pada turu dong. Alah, gue lewat ini tadi menghindarin Fredrin. Malah Fredrinnya depan muka, anjing. Nice. Aduh, Novaria. Ngeselin banget, coy. Eh, apa sih Novaria? Emosi gue kena mulu, capek lah. Udah lah. Kadang tuh main klasik tuh biar gue gak nyusahin orang kan. Terus kayak malah kayak gini. Musuhnya tuh kayak literally biasa aja gitu. Jadi kitanya ngebantai banget dan kesannya gameplaynya tuh biasa aja gitu. Tapi gak apa-apa deh. At least di awal ada masalah. Anjir racok. Gara-gara kalian sukanya gue tuh yang apa sih, kayak menderita ngamuk-ngamuk, jadi gue tuh terbiasa dengan kayak gitu deh. Yah, thanks a lot Rachel, see you on my next video, bye.